depan ni. Tepi ni. Tak ada nampak Syah kat mana. Syah macam terus je. Alright, so sekarang kita nak mengala ke Fedah Lapan Nering, iaitu lokasi yang kita pernah berhenti dulu untuk pendakian Gunung Alai. Jadi macam kita nak mengimbau nostalgia. Nak terus ke ni eh? Saya berhenti ya. Depan lah. Kat sini ke depan? Depan. Ada apa? Siapa? Minul. Minul punya pasport jatuh. Okay guys, so panas betul lah cuaca pada hari ni. Okay, Syah dekat tepi ni. Oh, tu dia. Tu dia berhenti. Alright guys, so alhamdulillah dah berjaya untuk melepasi sempadan. Alright. So memang ride kali ni betul-betul menguji kesabaran dan kedugaan. Banyak perkara yang berlaku di sepanjang perjalanan walaupun belum sampai lagi ke destinasi terakhir. Okay, bermula dengan aku punya motor pancit di awal permulaan ride. Kemudian di dalam border apa lagi, beberapa masalah lah yang aku dapat discover lah. Kita dah lupakan yang di dalam lah, kita simplifikan untuk perjalanan keluar tadi. Masalah seterusnya adalah berlaku daripada yang Kuchai ni. Terlepas terlepas border Thailand, tapi dipanggil balik lah oleh runner dia orang. Kemudian panggil Kuchai. So Kuchai bayar RM15 lah untuk runner tu, untuk cop pasport apa semua. Tapi memang dah kena berbambu habis lah dengan semua orang ni kan. Ya, Syah dah bambu dia apa semua, kita pun dah ni. Alright, so perjalanan keluar daripada border di sempadan, lepas daripada sempadan Thailand nak masuk ke sempadan Malaysia, ada satu roadblock polis. Mat Kuchai ni pula kena tahan. Kena tahan polis guys. Kena tahan polis. Kemudian diarahkan untuk buat urine test. Aku depan sekali, aku lepas. Minon pun lepas. Dia kena tahan. Syah belakang sekali ya. Lepas. Ponik pun lepas. Ni je tak lepas. Kena test urine. Okay, Kuchai, pengalaman kena test urine dengan polis macam mana tadi? Biasa. Macam mana? Biasa buat lah. Biasa buat. Okay, kenapa kau kena tahan, orang lain tak kena tahan? Tahu? Tak tahu? Sebab muka kau lah, muka kau cemas ni. Muka kau tak relax. Dia tanya kau, kau jawab apa? Dia, polis tu tanya apa? Dia pertama sini ke? First time. First time? Okay. Nak pergi Hanyai ke? Tak lah, pergi Betong ke dengan Yala tu je. Lepas tu? Dah. Tu dia suruh TTP? Pergi TTP, test urine. Test urine tu dia terus test je lah. Test. Okay. Negatif. Tak kisahlah negatif ke apa. Kita nak tahu kronologi dia. Kenapa kau kena tahan, soalan dia, cara kau jawab semua tu. Jadi jadi sebenarnya memang ada lah kat border, dia orang akan random check lah berdasarkan kepada raut wajah, raut wajah kecemasan beliau yang penuh dengan cemas. Tengok sikit muka kau, cemas tak cemas? Cemas, sebab punca dia daripada dia tertinggal kawanan kita lah masa cop pasport tu yang adik cemas. Jadi muka tak relax, memang kena tahan lah. Jadi memang ada sebenarnya mereka yang ditahan untuk test urine di border. Dan masalah seterusnya, Minun pula dia punya pasport dia tercecer dan dia punya apa nama, beg belakang dia ni dah jadi melendut macam orang mengandung 9 bulan. Hampir-hampir nak terkeluar. Alright. So setakat ni itulah permasalahannya. Yang dalam tadi banyaklah kalau nak cerita, korang boleh tengok dalam video-video yang sebelum ni lah, macam-macam lah dugaan. So right, awal tahun menyambut tahun baru di Betong ni memang menguji kesabaran dan keutuhan. Yang paling orang kata tergugat, orang kata goyang sikit Syah lah. Kenapa dia goyang? Dia punya backpack dia penuh dengan orang kata alat-alat uji kaji. Okeylah, jom kita balik. Kita nak lalu ke Fedah Nering. Di depan sana Fedah Nering, masuk ke kiri.
dan kita akan terus berjalan ke Greek. Aku tak isi minyak lah. TNT249S tak isi minyak sebab minyak ada banyak lagi. Okay, right, so teruskan perjalanan guys. Okay guys, pukul berapa sekarang ni? 2:30. Jom, dah keterlewatan dah ni. Alright guys, so 4.18 km perjalanan. Alright, so kita nak teruskan perjalanan. Kita menghala ke Greek. Lebih kurang dalam Greek berapa kilo? 50 km lebih. Okay, aku harapkan jentera aku ni mampu untuk sampai ke sana. InsyaAllah mampu rasanya. Okay, so tadi kita nak cerita sikit pasal kucai lah. Kucai dia tahan untuk buat test urine. Memang terkejut lah sebab ada di kalangan kita yang kena test urine. Alright, so memang betul lah, memang ada sebenarnya test urine dia akan buat secara random pada siapa-siapa yang disangkakan mungkin mereka berpotensi besar untuk mengambil bahan-bahan terlarang. Jadi tidak disangka lagi memang ada, dia akan buat secara random. Itu yang kita nampak. Aduh. Okay guys, so memang mereka yang ambil barang atau yang suka ambil benda-benda ni, orang kena fikirkan lah, jangan nak ambil. Kerana memang ada sebenarnya, dia akan buat kat siapa saja yang dia suspek ada ambil barang. So kawan kita dah kena. Okay, asyik baik lah test urine dia negatif. So selamat lah, dia boleh teruskan perjalanan. Tapi itulah, hakikat sebenarnya memang ada. Test 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah. Sambungan daripada video tadi, kita baru saja selesai solat apa semua, belum lagi makan ni sebenarnya. Kita makan last kat kedai makcik yang ada jual nasi kerabu version betung. Ini dia, masih lagi di Greek. Ni ada tulisan atas ni, bukti kita lagi di Greek. Okay, so kita mengalir ke Kuala Kangsa. Exit Kuala Kangsa sejam menunjukkan pukul 3.57 minit petang guys. Berada di Greek sekarang ni. Tempoh hari pun lebih kurang macam ni juga waktu dia. Mungkin kita lewatan lebih kurang setengah jam macam tu. Tapi harapnya sempat sampai lah insyaAllah. Kita akan estimate sampai di Melaka pada jam 12 hingga atau pukul 1 pagi lah kot. Kot lah. Macam kat betul kan. Tapi lah dia nak masuk senja malam lah, dia start lah tak function. Wow, ada lubang. Meloncat aku. Ada Toyota Supra. Okay guys, kita mengalir ke Terowong Manohara. Terowong Manohara yang sentiasa sibuk dengan manusia sebab hari ni masih lagi cuti di tahun baru. Selamat menyambut tahun baru diucapkan kepada rakyat Malaysia. Ni apa ni? GT3 RS. Porsche ke? Apa kereta? Aku tak kenal sangat kereta ni. Okay, so macam biasa, suasana di sini memang menjadi jam, kadang-kadang sampai melekat sebelum terowong dan selepas terowong juga. Sentiasa menjadi tempat hotspot jam di setiap musim cuti persekolahan hujung minggu. Semua baru balik dari utara macam ni semua ni. Kereta rosak di tepi jalan. Okay guys, jam 5.37 minit petang. Bersama dengan sahabat-sahabat daripada Melaka dan juga daripada KL. Seorang daripada KL, Minor. Apa? Minor Star. Minun. Minun Star nama dia. Okay, jom masuk ke terowong. Again, sentiasa menjadi pilihan. Oh, ada orang yang sangat-sangat ada sakai sikit lah duduk dekat sini ambil gambar. Biasalah, dekat terowong Mongkolit Tunnel pun dia nak ambil gambar, dekat terowong Menora pun nak ambil gambar. Ada kehadiran mereka mengganggu konsentrasi pemandu-pemandu lain sebab dia ingat, eh apa, accident ke? Padahal dia ambil gambar. Macam tu lah.
Itu yang menyebabkan kadang berlaku kesesakan. Okey, jom teruskan perjalanan menuruni Turung Menor. Kita akan keluar di susur tapah untuk mencari makan di luar sana. 1, 2, 3 1, 2, 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so macam biasalah, seperti yang kita dah jangkakan, yang ini akan terjadi juga akhirnya. Ini akan terjadi juga akhirnya. So kita dah suruh Kucai Lama, aduh, suruh exit tapah, tapi kau boleh terus. Terus. Aduh lah, tak pernah aku jumpa orang macam ni dah. Tadi kita nak tunggu dia tepi, tapi tak berapa nak sesuai lah dia punya kedudukan apa tu, jalan dia tu kan, sebab ada macam ada banyak kon apa semua. Kereta pun laju, jadi kita dah suruh dia, dah setkan. Dia pun pakai handphone macam ni, dia dah buat live location bagai. Kau boleh lepas pula, asyal. Kau boleh lepas pula susur, susur ke tapah ni. Aduh, pening lah. Aku tak nak jumpa orang macam ni lah. Stres betul aku. Macam-macam stres, tapah apa semua. Alah, kita yang kena kejar dia kat sana. Aduh, sabar guys, sabar. Kita ambil hikmah daripada apa yang berlaku ini. Jadikan hikmah, ambil hikmah, ambil barakat daripada apa yang berlaku. Ini semua nak menguji kesabaran kita sepanjang kita berada dalam berkecimpung dengan ride ni. Selama kita ride, kita seronok kan. Kita seronok, kita okay, everything's okay. Kadang-kadang sekali Allah nak uji kita dengan benda-benda macam ni lah. Oh, apasal ni kau tiba-tiba berhenti macam ni, bud? Memang sebenarnya kita orang dah sampai tahap tak nak ajak dah Kucai ni. Tapi sebabkan kesian, dia macam tak ada kawan, dia ajak jugalah. Tapi sepanjang ride ni memang macam ni lah. Sentiasa kita kena tengok dah alert dia. Aduh, pening lah. Okey lah, teruskan perjalanan, kita kejar dia ke depan. Tak jumpa pula. Aku kat belakang Minun ni. Tapi bayang-bayang Kucai kita nampak. Eh, dia dah gerak. Dia dah gerak. Cha, dia jalan dah. Dia jalan dah. Dia bergerak dah. Kucai mana? Okay, so dah boleh gerak ke? Gerak eh. Sebenarnya memang betul lah, kita kadang-kadang kena select. Select tu penting untuk pastikan perjalanan ride kita ni selamat. Eh, apa dia naik atas ni siap? Gila betul lah. Untung-untung dia 4 wheel. Untuk memudahkan dan menyelamatkan keadaan dan situasi, memang kita kena select ahli kita dalam group. Tapi in the same time, kita tak naklah buat benda macam tu kan. Tapi itulah yang hakikat sebenarnya, select tu adalah penting juga. Kalau kita tak select, memang kita akan dapat macam ni lah situasinya. Okey, tak apalah, bersabar dengan segala ujian. Kita teruskan perjalanan kita. Kita sambung lagi selepas ini. Alright. Okay guys, so dalam misi mengejar Kucai, masih lagi belum jumpa, tak nampak lagi dia punya cabang mari dia. Aduh lah, hai, mana langkah Kucai, menyusahkan betul lah. Okay lah, so kita akan misal dengan Minun dekat Ulu Bernam. Kita kena, eh tu macam nampak kelip-kelip lampu merah dia, bukan? Tu, bukan? Dia lah, apa tu, kelip-kelip, dia. Aku nampak. Aku nampak dia. Kau ni masuk eh? Nampak dia ni.
Aduh lah, hai. Okay lah, aku, kita dah jumpa dah Kucai. So kita teruskan perjalanan sekejap lagi. Aku rasa nampak, aku nampak Syah tadi dekat depan. Alright, tak apalah, bersabarlah geng. Okay guys, teruskan perjalanan. Pony suruh jalan dahulu, kita jalan lah. So Pony bersama dengan Kucai. Alhamdulillah kita berjaya untuk mendeteksi position Kucai, dan kita kita biarkan Pony escort Kucai sekarang ni. Right, elakkan berlaku, elakkan daripada berlakunya ketinggalan. Tak mengapa lah, nak buat macam mana kan. Jadi dah macam tu. Alright, so geng, so kita akan berhenti dekat INR Hulu Bernam pula untuk makan sikit dengan solat apa ke. Kemudian kita teruskan perjalanan. Kita akan berpisah dengan Minon di INR Hulu Bernam, dan kita akan berpisah sementara. Okay guys, kita berterima kasih kepada okay, terima kasih kepada Minon ini. Kita banyak ahli kita yang letus lah untuk join sama-sama kita. InsyaAllah one day nanti kita akan trip sekali lagi ke Thailand. Ya, yeah. Eh, sama juga. Okay guys, okay guys, so kita teruskan perjalanan kita. Kita sudahi lah apa yang belum sudah. Okay, bagi perjalanan lebih kurang dalam sejam dua jam lagi untuk sampai ke lokasi kita. Alright, so mungkin video kita habis setakat ni. Cabaran dugaan kita kena atasi. Yang penting sekali, enjoy ride tu. Kalau tak ada dugaan, tak ada cabaran, so ride kita ni macam hampir saja. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Aduh, dan mungkin kita nak makan dekat Simpang 4. Memang kena makan sebab lapar gila siut. Angin dah naik kepala ni. Angin naik kepala, sakit kepala tu. Dia sampai tertahap kita macam kena makan. Sebab kita bukan on diet. Life begin at 40. Okay guys, jumpa lagi dalam video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.